Yo, halo guys, welcome back to Bian Only. Oke, guys, jadi kali ini kan gue pengen misahin sound effect yang dapat dari YouTube tuh ya. Ada sound effect yang suka orang dijadiin satu, ada juga yang udah paketan zip. Cuma ini tutorial aja gimana cara misahin audio yang jadi satu itu di Premiere Pro CC. Oke. Jadi di sini kalian cari folder download kalian yang mau dipisahin ya. Di sini saya mau pisahin ini video playback, ada kebetulan di download ya. Ini download saya, downloads. Lalu di sini video playback, klik aja. Lalu di sini kalian tinggal tarik aja audionya. Tadi tampilannya pasti pertama begini. Kalau saya kan mau tarik audionya aja, tinggal tarik ini aja ke bawah nih. Oke, tinggal di-cut deh. Nah, misalnya saya kan mau ambil ini, mau saya save ya. Saya cut aja, ini saya hapus. Terus tinggal di Ctrl M buat export media. Oke, mungkin lagi Camtasia jadi nggak bisa. Langsung aja di sini export media. Nah, di sini kita pilih judul videonya. Apa ya? Coba ya. Tadi apa sih? Meow. Nah, gitu. Yang kalian enak-enak ingat sendiri aja gitu judulnya. Tadi kebetulan gue ada beberapa, gue lagi pisah-pisahnya, kebetulan gue jadiin konten aja ya daripada kosong videonya. Oke, ini teong. Ini jangan lupa centang export audio aja, kalau video nanti dia ada videonya jadi MP4 video, mending export audio aja, export langsung. Nah wis, jadi tinggal ada di folder kita download tadi, kita folder location yang tadi kita pilih. Kebetulan tadi saya taruhnya ada di sini. Nah udah, tinggal dipakai deh di video-video kalian. Oh ya guys, lupa ini tadi, ini gua record sambungan lagi ya, orang Bian di mikrofon. Jadi tadi gua belum lanjutin lagi. Jadi di sini kan ketika kita sudah save, kita balik lagi ke layar ini, kita undo, Ctrl Z atau undo. Nah di sini kan muncul lagi tuh yang tadi tuh, yang ini kan baru yang pertama, kita hapus aja. Set, klik delete. Kalau saya udah ganti D ya, jadi saya delete aja. Ini tarik ke depan lagi, denger lagi lagunya. Denger lagi sound effect-nya. Tuh, ada. Pilih yang kalian inginkan aja, kalau kebanyakan terbingung. Nah, ini tuh wew-wew-wew-wew-wew-wew-nya lucu nih. Jadi saya pencet ini Razor Tool C, shortcut saya. Cut aja di sini, lalu pilih Selection Tool V, lalu delete aja. Tarik lagi. Nah, di sini kan yang tadi kita mau ambil nih. Wow 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 wow. Di sini kita cut lagi. Razor Tool cut. Lalu pencet Selection Tool V. Delete yang depannya lagi. Kita export lagi deh ke media. Ini namanya, jangan lupa. Sebenarnya udah banyak tuh, celuk-celuk, cokuti, cetong, hei, jeste, tontet, penggaris, teng, tuluk-tuk-tuk, tel, tungwek, tung, tuwewew. Ini tuwewewnya lebih banyak. Tuwewewewewewewewew. Save. Oke, langsung diekspor aja. Lalu undo lagi. Ulangi aja. Ini delete lagi, majuin lagi, cari lagi nada yang kalian inginkan. Suara bebek nih. Oke guys, sampai situ aja kira-kira, tinggal diulang-ulang aja begitu ya. Udah. Oke, kembali ke diri saya yang lama. Oke guys, gitu aja. Dikit doang, ini mah buat formalitas aja biar ada konten dikit. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sampai sini aja. Tunggu video selanjutnya ya. Bye-bye.